dari Prodi Pendidikan Geografi ICP Jurusan Geografi Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang profesionalisme guru. Kata profesional berasal dari kata profesi, yang berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang keguruan atau pembelajaran, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengajar dengan kemampuan maksimal. Profesionalisme dibangun oleh unsur kompetensi. Pertama, seseorang dikatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang memiliki kecakapan kerja atau keahlian khusus yang sesuai dengan tuntutan bidang pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian, menurut W.R. Huston menyatakan bahwa kecakapan kerja diijawatkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial dan ekonomi, serta memenuhi standar atau kriteria tertentu yang diakui dan disahkan oleh kelompok profesinya atau oleh warga masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi yang harus dimiliki untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperan dalam masyarakat sebagai warga negara berjiwa Pancasila, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi seorang guru, dan memiliki kompetensi umum. Kompetensi yang harus dimiliki untuk bisa hidup bersama masyarakat meliputi berinteraksi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional, berinteraksi dengan masyarakat, dan kompetensi teknis atau keterampilan. Kompetensi yang harus dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan meliputi melaksanakan bimbingan dan penyuluhan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan untuk siswa yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus. Kemudian, melaksanakan administrasi sekolah, melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan mengajar, dan kompetensi profesional. Jenis yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi beberapa hal. Satu, menguasai landasan pendidikan yang terdiri dari mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Mengenal prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Ini terdiri dari menguasai bahan pengajaran dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan menguasai bahan pengayaan. Yang ketiga, menyusun program pengajaran. Menyusun program pengajaran ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar dan mengajar yang tepat, memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai, dan memilih dan memanfaatkan sumber belajar yang tepat. Yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Terdiri dari menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengatur ruang belajar atau sarana dan prasarana, mengatur interaksi belajar mengajar. Yang kelima, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Terdiri dari menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah seperangkat tugas guru. Pertama adalah tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tugas manajerial. Tugas manajerial ini menyangkut fungsi administrasi, baik itu internal maupun eksternal.
yang berhubungan dengan peserta didik, alat perlengkapan kelas, dan tindakan-tindakan profesional. Yang kedua, tugas edukasional. Tugas edukasional ini menyangkut fungsi mendidik yang bersifat motivasional, pendisiplinan, dan sanksi sosial atau tindakan hukum bagi peserta didik. Yang ketiga adalah tugas instruksional. Tugas instruksional ini menyangkut fungsi mengajar yang bersifat bagaimana penyampaian materi kita, pemberian tugas-tugas kepada peserta didik, mengawasi dan memeriksa tugas peserta didik. Yang kedua adalah tugas pengajar sebagai pengelola atau executive teacher. Secara umum, tugas guru adalah sebagai pengelola pembelajaran yang menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif dengan berbagai macam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Menilai kemajuan program pembelajaran. 2. Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja. 3. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar. 4. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan di kelas. 5. Mengomunikasikan semua informasi dari dan atau ke peserta didik. 6. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu. 7. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari. 8. Mengarahkan peserta didik agar bersifat mandiri atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya kepada guru. 9. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah kriteria guru profesional. Yang pertama, kompetensi konseptual. Seorang guru mempunyai dasar teori dari pekerjaan yang menjadi konsentrasi keahliannya. Yang kedua, kompetensi teknis. Seorang guru mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan dan menjadi konsentrasi keahliannya. Yang ketiga adalah landasan konseptual, di mana seorang guru memahami landasan sosial, ekonomi, budaya, profesi, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dikerjakan sesuai konsentrasi keahliannya. Yang keempat adalah kompetensi aditif, di mana seorang guru dituntut untuk mempunyai kemampuan penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, yaitu kompetensi interpersonal, di mana seorang guru harus mampu menyampaikan informasi dengan efektif, agar penerima dapat menangkap informasi yang disampaikan itu dengan baik. Selanjutnya adalah beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Yang pertama adalah guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran yang akan diberikan, serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik itu tidak merasa bosan. Kemudian yang kedua, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari pengetahuan sendiri. Yang ketiga, guru harus dapat membuat urutan atau sequence dalam pemberian pembelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas yang akan diberikan. Yang keempat, guru harus menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, agar peserta didik menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikannya. Selanjutnya, guru wajib memikirkan dan memperhatikan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati atau meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dan terakhir adalah, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut. Peranan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran atau designer of instruction. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran atau manager of instruction. Ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Empat, guru sebagai evaluator atau evaluator of student learning. Kelima, guru sebagai counselor. Yang keenam, guru sebagai pelaksana kurikulum. Sekian video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.